masih di channel kamu, Motovlog maksudnya. Oke, untuk kali ini sebentar guys, untuk kali ini saya akan unboxing apa ya, kok besar, kira-kira agak besar tapi pipih, kira-kira apa guys di dalamnya. Oke, kita unboxing sama-sama. Oh, isinya apa ya di dalamnya. Oke guys, ini dari Shopee ya guys, dari toko online Shopee, datang kemarin dan sekarang mau tak buka unboxing aja. Oke, langsung saja guys, kita unboxing guys. Kita unboxing guys. Oke mas bro, kalau kita apa suka adventure, trabas, gastret, tentunya keamanan juga harus kita perhatikan guys ya. Yang utama itu memang keamanan, keamanan apa itu badan ya guys. Kalau keamanan motornya sih enggak seberapa, kan rusak biasanya beli lagi, biasanya gitu pada opo-opo. Kita utamakan keamanan kita guys. Begitu juga dengan apa itu safety, sepatu, helm, body protector dan lain sebagainya. Dan ini guys, ngomong-ngomong tentang safety guys, tentang keamanan body protector ya, keamanan kaca. Ini saya belinya di Shopee harga 1,5 plus ongkirnya guys, 1,5 lebih lah, 1.550 sekalian apa itu ongkirnya. Saya sengaja pilih yang merek apa ini, TLD guys, TLD. Memang nggak sebegitu viral atau sebegitu terkenal ya guys, kayak Alpine, kayak Lead, kayak apa itu Skoiko, nggak sebegitu terkenal ya guys. Cuman saya pilih ini karena menurut saya guys, bentuknya itu tidak terlalu besar guys, di ranting. Kalau di ini dilihat dari depan itu mirip apa Lead, mirip yang body protector merek Lead. Tidak sebegitu besar, ramping lah. Nah, sedangkan untuk belakangnya guys, tampilannya simple. Kalau milih, yang kebanyakan milih Alpine kan panjang dia, kebanyakan panjang kalau Alpine. Dan saya memang lebih serk ambil yang ini. Kalau masalah apa itu terkenal enggaknya mereknya sih enggak kan, yang penting buat saya cocok gitu aja, selera saya. Keamanannya, protektornya juga bagus guys. Ini plastik tebal, cuma agak lentur ya guys. Sudah memenuhi standar untuk sebagai keamanan dada sama punggung guys. Oke guys, dapat apa saja? Ya dapat apa saja, cepat-cepat ini lah. Ini buku garansi guys. Buku garansi, garansi apaan? Ini cuma buku apa ya? Ya, harus buat embel-embelan, embel-embel produk, penjelasan untuk terus kayak panas-panasan lah untuk sebuah produk. Saya pilih yang ukuran ML karena badan saya agak kecil ya guys. Jadi kalau misalnya pilih XL itu terlalu besar. Saya agak pilihnya yang ramping, jadi pilih M atau L. Mereknya ini guys, mereknya ini apa ya? Nggak bisa bahasa Inggris ya guys. Oke, tampilannya keren ya guys, menurut saya sih keren, dan itu terkenal guys. Cuma ya saya suka. Sebelumnya saya pakai yang Skoiko yang itu A05.
Volgo yang A05 kayak di video-video saya waktu terabas sebelum ini. Nah, saya pakai itu warna hijau kokos. Tapi setelah lihat ini kok tertarik guys, akhirnya beli lagi ini. Buat lagi, buat ganti-ganti lah biar nggak bosen. Lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya yang punggung. Bagus guys, ini tebel. Untuk apa itu? Nempel di punggung nyaman. Begitu juga bagian dalam depannya. Kayaknya senyaman. Empuk ini guys. Empuk. Terbuat dari apa ya? Kayak sintetis gitu. Empuk. Ada sponnya mungkin di dalam. Pokoknya nyaman lah guys. Kelihatan lebih apa ya guys, lebih ramping gitu guys. Kalau yang merek Alpine itu kebanyakan guys, saya kurang seringnya memang terkenal sih Alpine. Nah, apa itu kelihatan besar gitu, apalagi yang di punggungnya itu pasti panjang-panjang. Nah, ini kan agak ramping guys ya. Ini sudah melindungi apa tulang gambangan, orang Jawa ini gambangan, tulang rusuk yang bagian bawah ini sudah terlindungi guys. Sedangkan untuk tulang yang bagian atas juga sudah mantap, ramping ya, lumayan. Oke, sekian saja apa review atau sekalian unboxing body protector LTD ya guys. LTD singkatannya apa ya? LTD. TLD, TLD ya guys. TLD maaf. TLD. Troili Designs. Apa itu? Tidak terkenal. Oke. Okay. Mengucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe di channel saya. Dan saya mohon untuk yang belum subscribe untuk menekan tombol subrek, tombol merah, lonceng merah guys ya, agar sobat-sobat dapat apa itu notifikasi nanti kalau saya upload video baru. Oke, seperti biasanya semangat terus. Oh enggak gitu, kalau semboyannya anak trail guys ya, tetap putus asa dan jangan semangat. Oke guys, semangat terus, banyak rezekinya dan semoga selalu diberi kesehatan selalu. Dan salam satu jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.